Selamat pagi, Bu. Erin udah bangun nih. Tapi kayaknya Erin bangun sedikit kesiangan deh. Tadi Erin ditawarin Rika untuk berangkat bareng. Tapi Erin baru bangun. Tahu sendiri kan, Bu, prinsesnya ibu ini kalau dandan gak cukup kalau cuma 2 jam. Ya udah, Erin mau mandi terus siap-siap dulu deh. Erin berangkat ke kampus dulu ya, Bu. Nanti Erin sarapannya di kantin kampus aja. Halo, Rip. Kenapa? Erin, nanti malam jalan yuk. Nongkrong di tempat biasanya. Aduh, malam ya? Kayaknya aku nggak bisa deh. Ya, kenapa nggak bisa sih? Padahal nanti kita bakal seru-seruan bareng loh sama teman-teman yang lain. Ayolah, Rin. Kita nih butuh loh refreshing di tengah-tengah tugas kita yang numpuk. Lagian, hari ini aku ditinggal sama orang tuaku keluar kota. Jadi, aku bosen banget kalau cuma di rumah. Gak bisa, Rika. Aku mau ngerjain tugas kuliahku. Widih, tumben banget rajin. Lah, dari dulu kan aku emang rajin. Dih, aku akan jadi orang pertama yang menentang perkataanmu itu. Enggak lah, aku mau belajar lebih giat lagi. Biar lulus tepat waktu. Aku mau bikin kedua orang tuaku bangga. Lagian, ibuku juga gak bakal ngizinin aku keluar malam. Gak usah, Rik. Enjoy aja sama teman-teman nanti malam. Yaudah, Rin. Enjoy juga ya kamu ngerjain tugasnya. Oke. Erin udah pulang nih, Bu. Udah di kos. Ini makanan Erin sore ini. Itu nggak pedes kok, Bu, makanannya. Terus hari ini Erin makannya juga teratur. Jadi Ibu nggak usah khawatir tentang Mah Erin. Oh iya, tadi Rika ngajak Erin main, tapi malam. Jadi Erin tolak. Erin tahu. Pasti ibu gak ngebolehin Erin keluar malam kan? Jadi, Erin mending di kosan aja ngerjain tugas. Lagian, Erin hari ini juga ngerasa capek. Jadi pengen istirahat aja. Kata ibu kan, Erin harus jaga kesehatan biar gak sakit. Ya udah, Bu, Erin mau mandi dulu ya. Thank you.
Halo, kenapa Bu? Assalamualaikum, Erin. Waalaikumsalam. Kenapa nelfon Erin, Bu? Ibu kangen sama anak ibu yang cantik ini. Masa ibu gak boleh telepon Erin? Gimana kuliahnya hari ini, nak? Lancar? Ya kayak biasanya, lebih pusing. Makanya, nanti malam aku mau nongkrong sama teman-teman. Habis Isya. Tahu. Erin, kalau bisa kurangi ya main malamnya. Ibu khawatir kalau kamu nanti kenapa-napa. Apalagi pertemanan kamu itu luas. Ibu cuma takut nanti kalau kamu terbawa arus negatif di pergaulan kamu dan fokus kuliah, kamu jadi keganggu. Kok ibu malah nuduh teman-teman Erin kayak gitu sih? Erin juga bisa milih tahu mana teman yang baik, mana yang enggak. Jadi ibu jangan sok tahu deh. Udah deh, Bu. Ibu nggak usah nasihatin Erin kayak gitu. Erin juga bisa milih tahu mana yang terbaik buat Erin. Jadi urusin aja tuh kerjaan ibu yang lebih penting. Erin, ibu tahu kamu sudah tumbuh besar menjadi anak yang baik dan rajin. Tapi bagi ibu, kamu tetaplah malaikat kecil yang harus ibu jaga. Sesibuk-sibuknya ibu, nggak akan pernah ada yang lebih penting dari anak ibu ini. Karena ibu sayang sekali sama Erin. Ibu nggak mau sesuatu yang buruk menimpa Erin. Ibu mau Erin menjadi anak yang sukses dan bisa menggapai cita-cita yang Erin inginkan. Maafin ibu ya Erin, kalau nasihat-nasihat ibu ini mengganggu Erin. Tapi tolong, Erin mau ya mendengarkan nasihat ibu. Karena ibu nggak bisa terus-terusan memberikan nasihat seperti ini. Dan mungkin ini adalah nasihat ibu yang terakhir untuk Erin. Maksud ibu apa? Halo? Ibu? Bu? Halo, Bu? Ibu? Ibu lagi apa di sana? Erin kangen ibu. Ini Erin lagi ngerjain tugas kuliah. Biar nanti Erin bisa lulus kuliah tepat waktu. Waktu Erin wisuda nanti, Erin pengen banget ibu datang. Halo. Apa ya? Kenapa? Erin kangen sama ibu. Erin, ayah tahu. Erin masih merasa bersalah sama ibu. Tapi kepergian ibu itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Ibu pergi karena penyakit yang dideritanya. Dan itu sama sekali bukan salah Erin. Ibu sangat sayang sama Erin. Ikhlaskan ibu ya, dan jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kalau Erin kangen sama ibu, Erin harus rajin mengirim doa untuk ibu supaya ibu tenang di alam sana. Erin juga harus selalu ingat pesan-pesan yang dikasih ibu dulu kepada Erin agar ibu senang di sana. Dari tadi tak cariin kemana-mana. Lagi ngapain sih di sini? Nunggu jawaban dari ibu.